Saya enggak macam. Tapi macam saya ini. Kamu yang macam-macam. Saya enggak macam-macam, Habib. Saya edukasi ketika narasi netizen membenci semua Habib. Kami edukasi loh, jangan pukul rata, jangan digebyak uyah kok malah saya malah dituduh. Habib gimana ini? Edukasi itu ngomong jujur, Habib kritisi keras sama pemerintah. Ya. Iya. Itu edukasi. Oke. Jangan yang keras-keras. Ada cara lebih baik. Itu Habib, edukasi. Habib Taufik, dulu saya pernah bela Habib Rizik tuh ketika spanduknya di ini YouTube-nya juga ada tuh. Tanya kamu bela dan Habib Rizik, Habib Rizik enggak butuh belaan kamu. Hinaannya kan butuh. Oh, gitu. Iya. Jadi enggak butuh lah ya Habib Rizik ya. Habib Taufik juga enggak butuh saya. Enggak butuh sama kamu, enggak butuh. Sama. Oh, Habib Taufik enggak butuh umat nih. Butuh umat. Kalau kamu enggak. Oh. Kamu ini ibaratnya orang tertidur. Habib Taufik. Orang tertidur. Orang kenapa tertidur. Kami orang mencintai tidur. Antum, antum enggak mau mencintai tidur. Kami? Masih apa bisa. Itu makna Habib? Tapi kamu ini bukan orang yang tidur, orang yang pura-pura tidur. Ngerti enggak? Habib kenapa kayak begitu ngomongnya, sakit saya kamu jadinya. Kamu ini orang-orang yang pura tidur, yang pura-pura tidur, bukan orang yang tidur. Loh kok pura-pura tidur? Tidak bisa dibanguni. Ya sudahlah Habib sudah. Kalau enggak mau mencintai saya, ya sudah saya enggak mau panggil Habib kalau begitu. Habib kan yang mencintai soalnya. Terserah kamu.